Operasional layanan fast track di Bandara Adi Sumarmo bagi jemaah calon haji embarkasi Surakarta telah diresmikan. Dengan adanya layanan fast track di Bandara Adi Sumarmo, jemaah tidak perlu menunggu antrean terlalu lama. Jadi ini suatu hal yang positif, artinya dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan yang diberikan oleh Arab Saudi, ya, hasil kerjasama dengan Kementerian Agama. Karena memang kalau kita laksanakan ketika kita bekerja di Jeddah, itu tadi sampaikan sampai 9 jam, antara 6 sampai 9 jam, karena antrian gitu. Nah, ketika dilaksanakan di sini tadi hanya sekitar 5 sampai 12 menit mereka sudah selesai. Ini kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi, karena ya tadi disampaikan bahwa hubungan antara Arab Saudi dengan Indonesia ini sangat baik gitu. Semoga kedepannya lebih bagus dan tambah bagus lagi. Terima kasih kepada pemerintah Indonesia dan Arab Saudi yang telah memberikan fasilitas kita untuk ibadah haji.